Baik, kita mulakan. Suratul Nahli. Surah yang ke-16. Ayat dia 128 ayat. Suratul Nahli. Maknanya nahli itu mana lebah. Lebah ya. Dan dalam surah ini ada menceritakan tentang lebah. Akan datang kita akan jumpai ya ayat yang berkaitan dengan lebah. Baik. Kita boleh teruskan. Mula daripada bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ata akan datang. Amrullah Amrullah urusan Allah Fala tastajilu maka jangan kamu minta segerakan akannya. Maka jangan kamu minta segerakan akannya. Akannya itu hu ya. Subhanahu. Maha sucilah ia. Maha sucilah ia. Wa ta'ala. Dan maha tinggilah ia. Amma dari apa yang yusyrikun mereka sekutukan ayat yang kedua yunazzilu ia menurunkan Al-Malaikata akan malaikat-malaikat. Biruh dengan ruh. Bereket wahyu. Bi'amri dengan perintahnya. Ala atas man orang yang yasha'u ia kendaki min ibadihi daripada hamba-hambanya. An bahawa an ziru beri ancamlah olehmu. Beri ancamlah olehmu. Annahu bahwasanya ia la ilaha tidak ada Tuhan
illallah. Illallah. Illa ana. Melainkan aku. Fattakuni. Maka bertakwalah olehmu kepadaku. Biasa mas mula. Suratul Nahli. Surah yang menjadi tajuk kepada ayat berkaitan An-Nahli, iaitu lebah. Ada surah Al-Ankabut, iaitu surah laba-laba. Ini ia An-Nahli, lebah. Jadi kelebihan binatang yang namanya lebah. Keistimewaan lebah ini makan yang baik dan mengeluarkan yang baik. Berbeza yang lain, makan baik, keluar tak baik. Tapi lebah makan baik, keluar baik. Dan menjadi khasiat untuk manusia. Baik, insyaAllah akan datang kita akan jumpa ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ata amrullah, akan datang urusan Allah. Fala tasta'jiluhu, maka jangan kamu minta segerakan akannya. Salah satu dari dakwah Nabi ialah menyampaikan adanya hari kiamat. Hari kiamat itu adalah hari kesudahan yang mana manusia akan mendapat keadilan yang sebenar di sisi Allah. Jadi orang-orang musyrikin Mekah, ya, mereka tak percaya adanya hari kiamat. Kadang sampai mereka minta segerakan hari kiamat itu. Ya, mencabar Nabi untuk minta segerakan kiamat itu. Sebab mereka tak percaya adanya hari kiamat. Kata Allah, itu adalah urusan Allah. Ia akan datang. Tak payahlah nak minta segerakan. Kiamat itu pasti akan datang. Subhanah, maha sucilah ia. Mana kesucian Allah Ta'ala daripada apa yang mereka sekutukan. Allah suci daripada sekutu. Allah suci daripada tuduhan Allah itu punya anak. Ya, kesucian Allah daripada apa yang mereka sekutukan dia. Wa ta'ala, dan maha tinggilah ia. Tidak ada siapa yang ia mengatasi ketinggian Allah SWT. Amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Jadi kita kena faham kesucian Allah itu. Allah tidak ada sekutu. Allah itu tidak beranak atau diberanakkan. Sebab itu Allah maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Yunazzilul malaikata birruhi bi'amri. Ia menurunkan akan malaikat dengan ruh. Ruh di sini tafsirannya ialah wahyu. Ya, wahyu. Jadi artinya, kalau dibahasakan, ya, ruh di sini dengan maksud wahyu. Artinya, wahyu yang kita baca ini, dia mengandungi ruh. Ia mengandungi ruh. Sebab itu, ya, Al-Quran
Ia berbeza dengan kitab-kitab lain. Kitab lain kita baca, kita akan jemuh kalau berulang kali. Tapi Al-Quran, makin diulang-ulang, ia makin tenang hati kita. Ia makin meresap ke dalam jiwa kita. Apalagi dipahami isi dan kandungannya. Jadi diibaratkan hidup. Dan tidak dikata gila kalau seorang itu membaca dengan sendiri-sendiri. Membaca dengan bersuara sendiri-sendirian. Tidak dianggap gila. Tapi kalau orang baca surah khabar dengan suara yang kuat, didengar oleh orang lain, sudah tentu menganggap itu orang dah gila. Nah, itulah kelebihan Al-Quran. Sebab itu, Al-Quran ini sebenarnya punya roh. Roh ini yang memberi kehidupan. Artinya dia menghidupkan jiwa rohani kita. Jadi malaikat ini membawa roh, iaitu membawa wahyu dengan perintahnya, perintah Allah. Ala amrihi, min amrihi, daripada perintahnya, perintah Allah. Ala ma yasha'u min ibadi, atas orang yang ia kehendaki daripada hamba-hambanya, iaitu Muhammad. Di antara hamba-hambanya itu, ialah Nabi SAW. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni, bahawa beri ancamlah olehmu bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka bertakwalah olehmu kepadaku. Jadi isi kandungan daripada wahyu itu ialah memberikan kabar ancaman atau kabar takut kepada orang kafir dengan azab Allah. Dan mengingatkan bahawa tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah sahaja sendiri. Oleh itu, fattaquni, maka bertakwalah olehmu kepadaku. Baik, sama lagi ayat selanjutnya, iaitu ayat yang ketiga. Khalaqa, telah menciptakan ia. As-samawati, akan langit-langit. Wal-ardo, dan bumi. Bilhaq, dengan benar. Ta'ala, maha tinggilah ia. Amma, dari apa yang yusyrikun, mereka sekutukan. Sambung ayat 4. Khalaqa, telah menciptakan ia. Al-insana, akan manusia. Min nutfah, daripada nutfah. Bracket air mani. Faiza, maka tiba-tiba. Wa, dia. Khosimun, jadi pembantah. Mubin, yang terang. Simak semula. Khalaqas samawati wal arda bil haq, telah menciptakan ia akan langit-langit dan bumi bil haq, dengan benar. Allah telah menciptakan langit-langit dan bumi. Bukti jelas, terang. Dan adakah ini satu pembohongan? Jelas kita pun tak mengaku. Manusia pun tak berani nak mengaku itu langit saya punya. Bumi ini saya punya. Tak ada.
melainkan langit dan bumi Allah yang berhak mengakui, sebab Dia yang menciptakannya dengan sebenar. Ta'ala, maha tinggilah Ia, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Mereka sekutukan Allah dengan berhala-berhala, sedangkan mereka tahu sendiri langit dan bumi itu bukan berhala cipta, tetapi Allah yang menciptakan. Khalaqal insana min nutfah, telah menciptakan Ia akan manusia daripada nutfah. Keturunan Nabi Adam, ia daripada nutfah. Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Dan ia keturunannya semuanya berasal daripada nutfah, iaitu air mani. Faizah wa khosimu mubin, maka tiba-tiba ia jadi pembantah yang terang. Seorang berkata, sebab mereka mengingkari hari kebangkitan. Dalam surah Yasin ayat 36. Mayuhyil izama wa yaramin, kata mereka, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah reput? Ya. Itu tersebut dalam surah Yasin ayat 36. Jadi mereka membawa satu tulang yang tulang orang yang sudah mati, yang sudah reput, dibawa kepada Nabi yang salam dan ditunjukkannya. Wahai Muhammad, apakah apabila kami sudah jadi hancur macam ni, ya, kita akan dibangkitkan semula atau kami akan dibangkitkan semula? Jadi mereka tidak percaya. Janganlah nak berbohong wahai Muhammad. Ini yang dikatakan, ya, bila dah jadi kuat, asalnya manusia itu daripada air yang hina, yang lemah, dan menjadi manusia yang sudah kuat gagah. Tiba-tiba dia membantah Tuhan yang menciptakannya. Dia lupa diri yang asal-usulnya daripada nutfah, daripada air yang begitu lemah. Dah kuat, dah gagah, dia boleh bantah. Mayuhyil izama wahya romim, siapakah yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah reput ini wahai Muhammad? Ya, mereka bantah. Ya. Baik, kita sambung lagi. Wal an'am, dan binatang ternakan. Khalaqaha, telah Ia ciptakan akannya. Lakum, bagi kamu. Piha, padanya. Dif'un, yang memanaskan. Wa manafi, dan beberapa manfaat. Wa minha, dan daripadanya. Ta'kulun, kamu makan. Ayat 6. Walakum, dan bagi kamu. Piha, padanya. Jamalun, ada keindahan. Hina, ketika. Tusturihuna, kamu lepas. Tusturihuna, kamu kandangkan. Wahina, dan ketika.
Tasrohun, kamu lepaskan. Baik, saya masuk mula. Wal an'am khalaqaha. Dan binatang ternakan telah ia ciptakan akannya. Ya Allah, ia telah menciptakan ia binatang ternakan ini. Ia di antara mereka pada masa itu kebanyakan mereka berbangga dengan ternakan-ternakan mereka. Dengan ya, hasil banyaknya ternakan mereka. Ya, sebab itu Allah ingatkan siapa yang menciptakan ternakan itu. Bukankah Allah yang menciptakan? Lakum fiha dif'un. Bagi kamu padanya, ya, pada binatang ternakan itu, ada yang memanaskan. Maknanya, yang memanaskan itu ialah pada binatang ternakan itu, bulu-bulunya jadi tempat kehangatan dan pakaian buat kamu. Ia menghalang daripada cuaca sejuk. Ya, kita kurang memakai baju-baju bulu. Ya, disebabkan tempat kita ni ya, negara yang panas. Dibezakan dengan mereka yang berada di negeri sejuk. Ya, baju-baju bulu ini yang diperbuat daripada bulu kambing ya, sangat laku dan penting buat mereka untuk hidup di sana. Itulah yang dapat memanaskan badan atau menghangatkan badan. Siapa yang Maha Pencipta itu? Ya, sehingga kamu jadikan bulu-bulu itu menjadi baju-baju, pakaian-pakaian. Bukankah daripada Allah Ta'ala? Wa manafi'u, dan beberapa manfaat daripada binatang ternakan tadi boleh dikenderai, boleh ia dijadikan ia untuk membajak sawah dan sebagainya. Wa minha ta'kulun, dan daripadanya juga, daripada binatang ternakan itu kamu makan. Allah mengizinkan ia untuk dijadikan sebagai lauk atau makanan. Ya, sembelilah dengan menyebut bismillah. Makanlah kamu. Islam ia bukan agama yang melampau-lampau sehingga tidak boleh ia makan binatang yang bernyawa. Kalau ia ajaran keseluruhannya, manusia ini tidak boleh makan binatang yang bernyawa. Nescaya bumi ini dipenuhi dengan binatang-binatang ternakan. Habis ia boleh diternak, tapi tak boleh nak dijadikan sebagai lauk ataupun makanan. Apa jadi dunia ini? Maka ia penuhlah bumi ini ia dengan binatang-binatang. Sebab itu Allah izinkan ia di antaranya binatang-binatang itu menjadi lauk atau makanan. Ya. Jadi dalam Islam dibolehkan untuk makan ya, binatang ya, hasil ternakan itu. Walakum, dan bagi kamu pihak padanya jamal, ada keindahan. Hina turihuna wahina tasrahun, ketika kamu kandangkan dan ketika kamu lepaskan. Mungkin ya, kita tidak merasai nikmat keindahan ini. Kita hanya baca. Sebab kita ya, bukan sebagai penternak.
Kalau kita sebagai penternak, ayat ini sudah tentulah benar-benar mengesan kepada mereka. Apa tidaknya, dia punya seronok, ya, penternak ini, bila melihat ternakannya masuk kandang, berderet-deret, berduyun-duyun masuk beratur. Ha, kalau tengok kambing lah contohnya. Ya, kalau masuk kandang, beratur je masuk. Kemudian bila dilepaskan, ya, pada sebelah paginya dilepaskan, ya, berduyun-duyun keluar, beratur. Dia keluar daripada kandang. Ya, di situ, ya, keindahan yang amat sangat dirasai oleh penternak. Seronok, ya, dia melihat ketika ternakannya masuk kandang, ternakannya keluar untuk cari makanan. Cukup menyeronokkan. Seumpama seorang yang menanam, ya, menanam pohon buahan. Jadi bila melihat pohon buah itu berbunga, dah seronok dah. Apalagi dia mengeluarkan buah sulung contohnya. Ya, lagilah menyeronokkan kepada petani itu. Nah, itulah, ya, keindahan-keindahan. Bukan hanya pada ternakan, tadi kadang pada tanaman pun yang menyebabkan, ya, keindahan kepada yang mengusahakan. Baik, sama lagi, ya, ayat yang ketujuh. Tahmilu, watahmilu, dan ia membawa. Asqalakum, akan bebanan-bebanan kamu, akan bebanan-bebanan bagi kamu, akan bebanan-bebanan kamu, ya, betul, betul. Asqalakum, asqala tu, ya, asqala tu bebanan-bebanan, kum tu kamu, lam tu bukan bagi, ya. Jadi akan bebanan-bebanan kamu, ila, kepada baladin negeri. Lam takunu, tidak adalah kamu. Tidak adalah kamu baligi, yang sampai kepadanya. Yang sampai kepadanya. Illa melainkan. Bisyikki. Dengan. Susah. Dengan menyusahkan. Al-anfus, diri. Inna, bahwasanya. Rabbakum, Tuhan kamu. La ra'uf, sungguh amat pengasih. Rahim, lagi amat penyayang. Ulang. Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bishikil anfus. Dan ia membawa akan bebanan-bebanan kamu kepada negeri, tidak adalah kamu yang sampai kepadanya. Melainkan illa, melainkan bisyikil anfus, dengan menyusahkan diri. Jadi binatang-binatang ternakan ini banyak membantu kamu.
Mereka membawa bebanan-bebanan. Ya, mereka yang dulu, ya, mereka berniaga daripada Mekah, membawa barang dagangannya ke Syam atau sekarang Syria contohnya. Bukan dekat. Bebanan-bebanan itu siapa yang bawa? Itulah unta. Unta yang bawa bebanan-bebanan itu. Yang tidak merasai penat ataupun letih. Dan dipaksa juga untuk sampai ke tempat itu. Kata Allah, lam takunu balighi. Tidak adalah kamu yang sampai kepadanya. Mana kalau kamu sendiri nak pikul, bawa barang dagangan tu dipikul, ya mungkin tidak akan sampai. Illa melainkan bisyikil anfus. Melainkan dengan menyusahkan diri. Menyusahkan diri-diri. Ya. Kalau kita nak pikul sendiri, memang cukup susahlah nampaknya. Takkan berdaya nak bawa sampai ke luar kawasan atau luar negara. Jadi, pada masa itu, siapa yang membantu? Siapa yang menolong? Membawa barang dagangan mereka? Tidak lain melainkan, itulah ternakan mereka. Iaitu unta-unta. Dan Allah jadikan binatang ini ya bersesuaian dengan cuaca yang ada di kawasan masing-masing. Ya. Contoh, Allah jadikan unta ya banyak berada di padang pasir. Contohnya seperti di Madinah contoh ya, Madinah. Atau yang berada di Mekah. Unta ini boleh hidup di tempat yang begitu panas. Kalau kita tengok kandang unta yang ada lah. Kalau siapa-siapa pergi umrah kadang dibawa melawat kandang unta. Ya. Kandang itu sekadar kurungan. Bukan rumah. Ya. Jadi unta ini bayangkan seharian mengharungi kepanasan seharian. Bukan ada tempat berteduh, tapi berpanas seharian. Ia boleh tahan unta ini. Sedangkan kita sendiri tak sanggup dia nak terdedah dengan kepanasan walaupun dengan cahaya matahari walaupun sebentar tak tahan. Tapi unta ini boleh tahan seharian tanpa ya, tempat teduh. Bayangkanlah ya, dia minum air sekali. Ya, bukan untuk sehari. Terkadang satu kali minum tu boleh. Sampai paling lama kadang sampai seminggu. Dia tak minum. Dia boleh boleh simpan pada buhul dia ataupun ya atas dan selepas ya, leher tu. Sebelum leher tu ada buhul ya. Itu simpanan air dia atau tank dia. Bayangkanlah satu kali minum. Kadang dia boleh bertahan tak minum seminggu. Dia boleh simpan air itu. Allahu Akbar. Ya. Allah Maha Besar. Tengoklah. Dia ciptaan Allah. Kalau tempat kita tak minum, ya mati binatang-binatang kita seminggu tak minum. Ya. Tapi begitulah. Kelebihan Allah Ta'ala ciptakan ya binatang-binatang tadi. Dan kalau kita lihat pula pada kambing mereka, nampak gemuk-gemuk kambing mereka. Apa yang dimakan? Rumput tak ada. Ya?
Dia lari ke bukit-bukit, tak ada rumput pun. Tapi itulah kelebihannya. Ya, pada batu-batu itu ada lumut-lumut. Dia makan lumut-lumut tu. Sehat dia punya kambing, gemuk-gemuk kambing mereka. Ini Allah nak mengingatkan ya kepada orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah Ta'ala. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Bahwasanya Tuhan kamu sungguh amat pengasih lagi amat penyayang. Tengoklah kasih sayang Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikan binatang-binatang ternakan ini banyak benar manfaatnya kepada manusia. Janganlah manusia nak lupa diri. Ya. Bayangkanlah kalau binatang ternakan ini semuanya perangai macam harimau. Ya. Semua menggarang. Ya, sanggup tak manusia nak bela? Ya. Jadi sudah tentu tak sanggup manusia nak membela. Macam mana susahnya nak menjinakkan seekor harimau. Jadi, ya binatang-binatang ternakan ini tak perlu nak dijinakkan. Allah dah tundukkan kepada manusia. Memang dia sudah jinak. Ya, nah itu kelebihannya binatang ternakan ini. Adakah manusia ya mau mengkufuri nikmat Allah? Itu persoalannya. Mari kita sambung lagi ya. Wal khail, dan kuda. Wal khail dan kuda. Wal bighal, dan kuda padi. Dan kuda padi. Wal hamir, dan keldai. Litarkabuha, untuk kamu kendrai akannya. Untuk kamu kendrai akannya. Wazinatan, dan perhiasan. Wayahluku, dan ia ciptakan. Mala, apa yang tidak ta'lamun, kamu ketahui. Siapa semula? Wal khail, maksudnya watu, dan. Dan ni maknanya mengikut ayat sebelumnya. Dan Allah ciptakan juga yang bernama khail, kuda. Wal bighal, dan kuda padi, kecil sikit daripada kuda biasa. Ya, dia kuda juga. Ya, tapi kecil sikit. Wal hamir, dan keldai lagi kecil. Litar kabuha, ya, untuk kamu kendrai akannya. Wazinatan, dan perhiasan. Sebelum manusia dapat mencipta izin, ya, belum dapat mencipta lagi ya izin ni, inilah yang dijadikan kenderaan. Ada Allah ciptakan binatang ni dijadikan kenderaan, boleh lari laju, lari pecut, iaitu khail, kuda. Ya. Nah, yang kurang sedikit bighal. Yang kurang lagi sedikit hamir, keldai. Ya. Semuanya itu boleh kamu
jadikan kenderaan dia. Wazinatan, dan ia juga jadi ia perhiasan. Bukan hanya dia boleh dikenderai, tapi dia juga boleh dijadikan sebagai lauk. Dan dia juga sebagai zina, iaitu perhiasan. Ia mana kelengkapan kehidupan. Kalau kita ada kenderaan, barulah terhias hidup kita. Ya, kalau kita tak ada kenderaan, ya nak menapak, ya Allah, jauhnya. Ya. Nah, sebab itulah enjin-enjin yang dicipta pun sekarang, ya disebut lagi berapa kuasa kuda. Ya, disebut lagi kuasa kuda. Ya. Nak menunjukkan kelajuan dia. Jadi itu dikatakan zina. Ia juga jadi perhiasan untuk melengkapkan kehidupan. Wayahluku, dan ia ciptakan mala ta'lamun, apa yang tidak kamu ketahui. Mana banyak lagi sesuatu yang ajaib-ajaib yang Allah ciptakan yang kita tak ketahui. Itulah kebesaran Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala. Lagi sambung, wa'alallah, dan atas Allah. Qasdus sabil, menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan, bracket, yang benar. Wa minha, dan di antaranya jairun, yang menyimpang. Yang menyimpang. Walau dan jikalau sya'a, telah berkehendak ia, lahadakum, nescaya telah memimpin ia akan kamu. Nescaya telah memimpin ia akan kamu. Ajma'in, semuanya. Baik, simak semula. Walallahi qasdus sabil, wa minha jairun, dan atas Allah menuju atau menunjukkan, menuju atau menunjukkan, menunjukkan jalan yang benar atau jalan yang lurus. Wa minha jair, dan di antaranya yang menyimpang ataupun bengkok. Dalam kehidupan ini, ya, ada dua jalan. Satu disebut siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ialah agama Allah Ta'ala yang dipimpin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan yang lurus atau jalan yang benar. Dan di antaranya, jalan itu menyimpang jauh daripada kebenaran. Jalan ini adalah ikutan iblis, laknatullah. Yang mana manusia dilihat ramai yang mengikuti jalan yang bengkok ini. Mereka menyembah berhala. Mereka sekutukan Allah. Mereka tolak Rasul. Mereka tak percaya adanya hari kemudian. Semua itu adalah jalan-jalan yang menyimpang. Sebab itu, dalam kehidupan ini pilih,
kita nak pilih yang mana. Ada dua jalan. Satu jalan yang benar, satu jalan yang menyimpang. Pilihlah. Sedangkan ya, azab ada juga nikmat. Contohnya Allah adakan syurga, iaitu nikmat kepada mereka yang memilih jalan yang benar. Dan neraka itu adalah pilihan untuk orang yang memilih jalan yang menyimpang ataupun bengkok. Walau syaa, dan jikalau telah berkehendak ia, lah adakum ajma'in, nescaya telah memimpin ia akan kamu ajma'in semuanya. Kalau Allah mahu, ya Allah boleh pimpin. Manusia ni macam malaikat. Semuanya baik belaka. Menurut arahan. Ya boleh. Ya, kalau manusia dah jadi macam malaikat, tak perlulah didatangkan Rasul. Tak perlulah Allah adakan surga dan neraka. Sebab ya, manusia seperti malaikat dah. Semuanya mengikut arahan, semuanya patuh. Tapi itulah hakikatnya. Kehidupan di dunia ini adalah sebagai ujian. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia melainkan adalah tipuan. Ya, dia akan menipu kita. Bila dah mati baru kita nampak yang kita sudah tertipu dengan kehidupan dunia. Ya. Tapi beruntunglah mereka yang sedar diri, mau mengikuti jalan Rasulnya, sehingga nampak jalan kembali itu benar-benar meniti kepada jalan yang lurus yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi yang mereka yang mengikut jalan yang menyimpang ini, nanti di akhirat mereka akan bersama ya, iblis untuk masuk ke dalam neraka Allah. Iblis dah tentu dia tahu kedudukannya. Ya, tempatnya memang di neraka, dia dah tahu. Tapi dia tidak berdiam diri. Dia dah bersumpah dengan Allah. Dia nak menyesatkan ya, keturunan Adam semuanya. Illal mukhlasin. Melainkan orang yang diikhlaskan. Yakni orang mukmin yang ikhlas. Ya, iblis tidak dapat nak menghasutnya atau untuk mengikuti jalannya. Tapi yang lain, ya semua boleh ditipu. Ya, untuk mengikuti jalan iblis. Ini dikatakan ya, ada jalan yang benar, ada jalan yang menyimpang. Yang benar apa yang dibawa oleh Rasul. Yang menyimpang, ya semua itu adalah jalan mereka yang mengikuti iblis. Ialah la'anahullah, iaitu yang Allah laknat dia. Kalau Allah mahu, Allah boleh pimpin semuanya. Tapi hakikatnya inilah cobaan kehidupan. Allah jadikan manusia ya, dengan cobaan-cobaan ya, di dunia. Di dunia mereka berjaya. Mereka merasa mereka tidak tertipu. Mereka berjaya, mereka beruntung, mereka mewah dan sebagainya. Bila mereka terasa tertipu, ya bila dah malaikatul maut datang untuk mencabut nyawanya, pada masa itu baru dia merasa rugi. Nah, itu dikatakan semua manusia ini rugi, kata Allah Ta'ala. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Watawasaw bil abd. Watawasaw bis sabri. Yang berpesan-pesan dengan kebenaran, yaitu kebenaran yang dibawa oleh Rasul, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Setiap yang disampaikan kebenaran itu, terkadang ya ujiannya ada. Jadi, kena banyakkan bersabar. Nah, jadi ya.